Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para petani aren dan teman-teman dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di pohon aren ya, dan kali ini saya akan mengerjakan pemotongan manggar aren ya. Jadi ya teman-teman, setelah 3 hari pemotongan separo ya, sudah ada sagunya ya, adalah siap untuk pemotongan habis manggarnya ya. Jadi teman, cara tersebut ya nantinya ya untuk penyadapannya supaya tidak gagal ya, dan supaya air niranya lancar keluar. Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Akan dibuka ya. Nah, ini ya teman-teman. Sudah ada sagunya ya. Oke. Oh teman-teman para pemula ya, pertama-tama ya pemukulan dulu ya, dan pengayunan yang saya sudah lakukan ya, dan sekarang saatnya untuk pemotongan ya. Ini ya teman, batang arennya ya, ini sudah 6 kali pemukulan ya, dan ini bunganya sudah pecah ya, separoh ya. Oke teman, untuk langkah yang selanjutnya ya adalah pemotongan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya ya teman, lepas ya talinya ya.
Setelah pinggisan ya teman-teman, kemudian siapkan dulu ya alat atau bahan pemeramnya ya, yaitu dedaunan projo ya, ambil secukupnya terus ditumbuk ya. Jadi pemeraman ya teman-teman adalah dua hari dua malam ya, dan pengirisan tetap pagi dan sore. Oke. Nah ini ya teman-teman, di daunan projo ya. Dan ini ya teman-teman, saya sudah tumbuk ya. Nah ini teman-teman belum menetes ya, jadi ini pemeramannya tebal ya. Kita tunggu dulu ya. Oke teman-teman, demikianlah ya kegiatan pada hari ini ya. Terima kasih ya pada teman-teman ya yang sudah like dan share-nya dan subscribe-nya ya. Yang belum silahkan di subscribe ya, agar membuat video lagi. Oke, teman-teman, demikianlah kegiatan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan ya kebaikan teman-teman ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberi kesehatan ya, dan sehat selalu ya. Panjang umur ya, dan diberkahkan rezekinya ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan akan tercapai. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.